Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Java Beach Lover. Kali ini saya lagi berada di rest areanya rumah makan Omega Gunung Medan. Dan ini ada satu unit NPM. Sepertinya ini yang pulang dari Jakarta Bandung ya teman-teman ya. Selesai isi bahan bakar nih. Di 77 badan diri ya teman-teman. Dan di depan saya ini ada Transport Express Jaya nih, yang baru tiba, yang menuju Jakarta. Dan ini ada Bang Buyung. Wah, jumpa di sini. Ada. Aduh, tuh Bang Buyung di sini. Baru sampai ya? Dari Padang. Sekarang di Hino nih Bang Buyung nih. Kemarin naik Mercy. Sebenarnya kepingin naik ini lagi nih. Kapan-kapan ya, apalagi drivernya ini Bang Buyung gue. Mantap. Ini yang kuda gadang ya teman-teman ya. Hino RM280. Setnya sepertinya penuh ya. Penuh nih penumpangnya nih, dilihat. Dan seperti ini kondisinya di rest area Omega teman-teman. Sudah lama ya saya tidak hunting di sini ya. Bang Buyung. Sepertinya dua unit ini ya, yang bis dari arah Sumatera Barat yang menuju Jakarta Bandung ya. Ada Transport dan juga ada NPM Sultan Kelas V76. Yang sebelahnya itu V77 sepertinya yang pulang dari Jakarta Bandung. Soalnya dilihat dari bodinya itu kotor banget ya. Nah, itu bodinya itu kotor banget, biasanya pulang dari Jakarta Bandung nih, teman-teman. V77 badan diri ya, dan ini sepertinya ini juga pulang dari Jakarta Bandung nih, teman-teman. Coba tanya sama sekuritinya. Bang, ini yang dari Jakarta ya? Iya, Bang. Dua ini ya? Oke, makasih, Bang. Iya, bener. Berarti cuman Transport aja nih, teman-teman, yang baru tiba di Omega Gunung Medan. Dan itu ada lagi, NPM Sultan Kelas. Baru tiba juga tuh, V71 ya. Hasti. Fortuna menuju Jakarta Bandung. Oke, kedatangan Palala menuju Jakarta seri A ya, 03 bis jam 14.47. berarti bis dari Sumatera Barat yang berangkat menuju Jakarta Bandung ada Transport ini dan juga Palala ya. Itu pasti itu selang ke klaksonnya ya, selang ke teroletnya lepas untuk lagi dibenerin. Itu yang benerin Om Zen yang lagi benerin Om Zen. Kedatangan satu unit Palala dan satu unit NPM yang menuju Jakarta Bandung teman-teman. Pukul 15.00 baru tiba nih untuk keberangkatan menuju Jakarta ya. Dan belakangnya Palala ada mahkota nih teman-teman. Mahkota dan Palala tadi ya sudah menempati posisi parkirnya di rest area Omega sore hari ini.
Malala yang baru datang ya, baru tiba di Omega untuk keberangkatan sore hari ini ya. Berarti ada dua unit. Tadi yang pertama untuk Palala yang tiba di sini ada ini ya, Blibis. Dan barusan ini yang baru tiba ada Jalapati. Jalapati ini menggunakan bodi dari Adiputro ya, teman-teman. Dan yang sebelahnya ini yang Blibis, bodinya dari Laksana SR2, teman-teman. Seperti ini kondisinya. Ini yang menuju Jakarta Bandung ya. Ini deretan yang menuju Jakarta sana. Dan itu ada dua unit itu menuju Padang, soalnya itu pulang dari rantau, teman-teman. Dan yang ujung sana itu menuju Jakarta Bandung juga tuh. Dan ini juga ada yang melintas lagi. Ada unit terbarunya dari Kumarang Jaya ya. Maunjua kelas 1626 Matic, teman-teman. Single glass. Dan itu melintas ada ANS Tobo Kito, teman-teman. Balik kemudi ada siapa Tobo Kito tuh? Lupa. Mak Wardi ya. Mak Wardi. Total yang terparkir di depan Omega ini sudah ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ini unit kasta tertingginya Gumarang Jaya, teman-teman. Menggunakan bodi SR3 Ultimate Edition ya. Seperti ini liverinya. Livery khas dari Gumarang Jaya ya, teman-teman. Ada kudanya, kuda cingkrak ya, teman-teman Bismania nyebutnya. Untuk teman-teman pastinya sudah pada tahu ya. Untuk stop lamp SR3-nya Laksana seperti ini, teman-teman. Dan di itu kaca itu ya, teman-teman ya, kaca belakang itu sebelah sisinya kanan kiri itu juga ada variasi lampunya, teman-teman. Bawaannya dari Laksana. Oke, seperti ini ya. Kita lihat dari samping. Oh iya, teman-teman, kalau untuk bodi SR3 Laksana itu ada lekukannya seperti ini, teman-teman. Ada lekukannya ya. Ada lekukannya. Seperti ini ya. Oke, mantap. Sasisnya Mercy 1626. Automatic transmisi, teman-teman. Jadi enak nih drivernya, nggak capek ya. Nggak capek menaikkan gigi, menurunkan gigi ya. Tinggal gas aja nih, teman-teman. Oke, seperti ini. Coba kita lihat dari depan ya. Nih depannya nih, lampunya nih. Dan ini bentuk depan dari kasta tertingginya Gumarang Jaya ya. Maunjua kelas Oto Inyak Den bernopol BE7773CU. Oke, kita lihat dari samping lagi ya. Oh, cakep. Oke, dan ini ada Udo Gadang. Balik kemudian ada Om Buyung ya. Meninggalkan Omega pada pukul 15.08, teman-teman. Kreator. Om. Mantap. Wow.
Transport Express Jaya, teman-teman. Ini yang Hino ya. Yang Hinonya, Hino RM280. Terbaru ya, mantap ini. Perlu dicoba lagi ya. Belakangnya juga kelihatan mau meninggalkan Omega juga tuh untuk NPM. Yum, yum, yum. Hati-hati di jalan. Halus ya untuk Hino RM280. Oke, hati-hati di jalan. Dan ini V77 badan diri meninggalkan Omega ya, menuju Sumatera Barat, melanjutkan perjalanannya kembali di sore hari ini ya. Kita doakan semoga selamat juga sampai di kota masing-masing. Ambassador. Sudah bersiap-siap mau meninggalkan Omega ya teman-teman, menuju Jakarta dan sekitarnya untuk NPM. Nah ini Palala seri A dan seri B ya teman-teman, diberangkatkan menuju Jakarta Bandung di sore hari ini. Satu menggunakan bodi dari Adi Putro dan satunya lagi dari Laksana teman-teman. Dan yang ini dari tadi strobonya memang sudah menyala teman-teman. Penumpangnya stabil ya kalau untuk Palala, dilihat tuh rame. Angkatan ANS Travego 43. Yuk. Palala Jalapati 15.43 meninggalkan Omega teman-teman menuju Jakarta ya. Yum. Kumara
Semarang Jaya Maunjua kelas. Wah, nggak jadi berangkat. Ada yang ketinggalan mungkin ya untuk penumpangnya. Direktur Muda MPM dari arah Kota Padang menuju Jakarta Bandung. Yum. Dari arah Padang keberangkatan menuju Jakarta Bandung ada NPM tuh teman-teman. NPM V25. Yum. V52. Oke teman-teman, huntingnya cukup sampai di sini dulu ya. Kalau ada salah-salah kata atau dalam pengucapan, saya Java Beast Lover minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga kita dikejumpakannya kembali di hunting-hunting berikutnya. Wassalam, dadah.